syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa atba'ihi wa ahli ummatihi wa man ihtada. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أسيح بجعل بدا الفضيل كورس مجلس شسنا يومتي مدير عام مع تفز الناجحين مستعصريسي بالهجوم مجيب شسنا الفضيل تحفز بن حشيم Mudir Amu Darul Ansar, khususnya muslimin muslimat, sahabat-sahabat, ibu-ibu, ayah, dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Boleh dengar tak suara? Boleh dengar tak suara? Boleh dengar, insyaAllah. Baik, alhamdulillah, kita rafakkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ni malam yang ke-10 daripada bulan Syakban 1436 Hijrah. Allah masih lagi menjaga usia kita, kita ke lapangan, sihatkan, sama-sama berada dalam majlis ilmu selepas daripada waktu masyak ataupun dalam bahasa mudahnya dalam keadaan jam hampir menunjukkan pukul 10 malam, dalam keadaan suasana wali pakak balik rehat belakang, pakak balik makan belakang, pakak balik nak tengok sama rindu belakang. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita malam ini berada di hadapan ma'atafis ini, berada di dalam satu daripada majlis ini, yang mana kalau kita tengok dalam satu hadis Nabi SAW, baginda bersabda, hadis ni di mana selalu saya bawa, selalu saya sebut, baginda bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang dikehendaki Allah dengannya kebaikan, yufaqihu fi din, Allah akan fahamkan di dalam agama. Itu terjemahan hadis. Boleh faham tak terjemahannya? Seorang pun tak faham nampak dia. Maksud hadis tu, siapa yang Allah kehendaki dengan kebaikan akan difahamkan orang tersebut di dalam agama. Itu terjemahan hadis. Tapi oleh kerana ramai tak faham, nampak dia tak faham, saya terjemahannya tu baik. Saya terjemah hadis tu lewat utama. Maksud hadis yang saya baca tadi, siapa yang Allah nak orang tu jadi elok, siapa yang Allah nak orang tu jadi baik, Allah akan bagi dia faham dalam agama. Boleh faham tak kalau terjemah ni? Tak apa nak faham juga, saya terjemah luar kuling. Maksud hadis tersebut, siapa yang Allah nak orang tu jadi elok, siapa yang Allah nak orang tu jadi baik, siapa yang Allah nak orang tu jadi calon penghuni syurga, Allah akan bagi kat dia peluang masuk majlis ilmu. Allah akan bagi kat dia peluang masuk majlis ilmu. Dia tak kalut dengan anak, dia tak kalut dengan cucu, dia tak kalut dengan pasar malam kat kilang lama, dia tak kalut dengan sama renda, dia tak kalut dengan tuition anak, dia tak kalut dengan syarat, dia tak kalut dengan 1001 benda. Dia boleh main, dia boleh duduk dalam majlis ilmu. Itu tanda Tuhan nak bagi dia jadi orang baik. Boleh faham tak terjemah macam ni? Maknanya ustaz, kalau malam ni kami boleh mai duduk dalam majlis ilmu, kami tak kalut dengan apa-apa, kami boleh duduk dalam majlis ilmu, kami boleh duduk dengar kuliah, tu tanda Tuhan nak bagi kita jadi orang baik. Ustaz, malam ni bukan kakak kami dia dapat, bini kami pun dapat ustaz. Tu tanda Tuhan nak bagi bini kita jadi orang baik. Ustaz, anak-anak pun ada sekarang. Itu tanda Tuhan bagi anak kita boleh jadi orang baik. Sebab itu Allah bagi pakat boleh duduk dalam majlis ilmu, tak ada masalah, tak ada kalut dengan 1001 benda yang lain. Boleh faham kot pasal tu? Sebab itu kita bila boleh duduk dalam majlis ilmu macam ni, bila boleh duduk dalam kuliah macam ni, paling kurang sebutlah alhamdulillah. Masih apa ustaz? Dua sebab eh? Banyak tadi dua sudah. Yang pertama, sebab rezeki yang Allah bagi pada kita malam ni, rezeki yang kita dapat malam ni, boleh duduk dalam majlis ilmu pukul 10 malam ni, rezeki yang Tuhan bagi kat kita malam ni, tak semua orang dikulit dapat. Macam mana kita dapat? Satu.
tak semua orang ni boleh ni dapat. Macam mana kita dapat malam ni? Satu. Dan yang kedua, nikmat yang kita dapat malam ni, malam esok belum tentu lagi kita dapat. Understand? Oh, apa sebut cerita ni? Tengok senyana ni, tak boleh. Boleh lah, insyaAllah lah. Mudah-mudahan kita pengajaran ni. Ayah-ayah, ibu-ibu dan rahmati Allah SWT. Kalau kita tengok sekarang ini di akhir zaman ataupun dewasa ni, sekarang ni lah, Allah Subhanahu Wa Taala uji manusia, uji orang Islam, uji manusia secara umum di atas muka bumi dengan ujian yang pelbagai, macam-macam ujian. Dan di antara ujian yang menimpa orang Islam pada hari ini adalah ujian yang berkait dengan kepercayaan terhadap agama. Manusia pada hari ini, Allah uji manusia, Allah uji orang Islam hari ini dengan ujian kuasa. Manusia mula tak percaya dengan agama. Bukan setakat tak percaya dengan agama, tak percaya dengan pembawa kepada agama tersebut, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu hari ini bila kita tengok manusia tak percaya dengan agama, manusia tak percaya dengan Rasulullah, kita tengok hari ini berapa banyak manusia mula petikai hukum hakam. Jadi petikai hukum hakam, tak kiralah hukum apa pun yang mari pada agama, semua dia petikai. Daripada sekecil-kecil hukum sampai sebesar-besar hukum, semua petikai. Allah uji manusia hari ini jadi macam tu. Dapat ni? Boleh faham bahasa tu? Ada manusia petikai semayang, ada manusia petikai tentang ketaatan pada suami, boleh tak ada lah. Tapi semua dah pulang bertempur banyak lah. Orang perempuan buat petikai, bersifat kena taat kat suami. Oh, tak boleh lah, suami tak betul semua. Ada orang petikai tentang tanggungjawab suami kena bagi pada isteri, petikai. Ada kita mengajak tajuk masyarakat, ada orang petikai bersifat jiran kena buat macam ni. Patutnya biar-biar ke depa, depa nak mengikut-mengikut. Ada petikai tajuk jiran, ada petikai tajuk masyarakat, ada. Atau petik duduk dalam negeri dan negara pun petikai. Hukum riba orang petikai, hukum zina orang petikai, hukum hudud orang petikai. Orang petikai betul. Allah uji manusia dengan ujian macam tu hari ini. Saya minta maaf kita sebut, kita hari ini masih lagi terpelihara, alhamdulillah. Tapi di luar ni berapa ramai orang petikai agama. Dan tak cukup dengan tu, hari ini manusia mula mempertikaikan manusia yang membawa agama. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini manusia mula petikai daripada apa? Daripada kedudukan baginda, kehebatan baginda. Hari ini orang petikai lah. Daripada start baginda lahir sampai baginda wafat, cerita tentang baginda pun orang petikai lah. Dan salah satu yang hari ini minta maaf lah, yang teruk kena petikai hari ini adalah cerita berkaitan dengan Al-Isra' wal Mi'raj yang berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak beritahu semua-semua perjalanan ayah-ayah, ibu-ibu yang umur 40, 50, 60, kita hidup selama ni sekali pun kita tak pernah tikai Isra' Mi'raj. Tiap-tiap tu dengar cerita Isra' Mi'raj dan kita percaya Isra' Mi'raj. Tapi budak-budak hari ni tak percaya. Dia pun tikai satu-satu Isra' Mi'raj ni. Daripada awal sampai sudah, semua tikai. Macam mana pokok Quraisy tanya Nabi, macam mana pokok Quraisy kata kat Nabi, macam tu hari ni budak-budak Melayu Islam kita petikai tentang Isra' Mi'raj sebiji macam mana pokok Quraisy. Hari ini masyarakat kita petikai sebiji-sebiji Isra' Mi'raj. Kita maaf lah, kita jumpa terang-terang ada yang petikai kata apa, mana ada Isra' Mi'raj ni, ada. Padahal kita duduk negeri lama lah, dia tahu cerita tu lama lah, ada orang petikai. Tak cukup dengan tu, ada yang petikai, mana boleh Nabi jalan pergi patah balik satu malam, ada orang petikai. Ada yang kata, mana ada Nabi naik ke atas, ada. Ada macam-macam cerita. Ada yang buat umin, ada ustaz, Isra Mi'raj dah Nabi naik ke langit, dapat perintah sembahyang 50, turun ke bawah, Nabi Musa minta kurang, minta suruh bagi kurang, Nabi Muhammad naik balik, naik turun, naik turun, naik turun, minta kurang, last kali tinggal 5. Dia kata, ustaz, yang Nabi ni pun saya sampai dia duduk cerita tu, bila dia cerita macam tu, kita tak faham lah benda tu betul. Last kali dia buat kesimpulan sendiri, dia kata yang Nabi pun satu pun saya dah turun 35 tu, persipah tak naik lagi lah. Kalau Nabi naik lagi, turun balik ke atas banyak tinggal 2 lah. Aduh,
jemaah Rasulullah, kita tahu benda ni salah, tapi macam mana kita nak rock balik, nak lawan balik hujan pokok atas hari ini? Macam mana kita nak pertahan balik Al-Isra' wal-Mi'raj yang sekian lama kita dengar, yang sekian lama kita tahu, yang sekian lama kita yakin? Sebab tu malam ni saya nak bawa tentang tajuk ni, ya, buku sekalian. Saya nak minta tolong satu, ya. Lepas ni kalau ada siapa-siapa pelecek Isra' wal-Mi'raj, nak minta ayah-ayah guru yang tengah kuliah malam ni pakat-pakat tahan. Nak minta tolong juga. Orang pelecek Isra' wal-Mi'raj, orang kata lebih kong Isra' wal-Mi'raj, orang pelecek Nabi SAW, tolong pertahan balik. Itu yang kita minta. Dan malam ni insyaAllah kita akan ulas tentang Al-Isra' wal-Mi'raj daripada satu sudut yang insyaAllah lah, daripada sudut yang agak berbeza, dan kita nak minta ambil kepahaman daripada tajuk yang kita nak bincang malam ni insyaAllah. Boleh nak? InsyaAllah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam ayat 1 surah Isra'. Ayat ni tadi pengurusi membaca. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was samiu basir. Subhanallahi wa bihamdihi. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan di dalam ayat 1 tersebut berkaitan dengan satu peristiwa besar yang berlaku kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah-ayah yang mana rajin, ibu-ibu yang mana rajin, balik sekali cuba buka Quran. Rupanya dalam Quran Allah letakkan tiga surah tu secara berturut-turut. Adik-adik tolong bantu ustaz, tolong ustaz silap. Mula-mula Allah letak satu surah namanya surah Isra'. Betul. Lepas surah Isra', surah Kahfi. Betul. Lepas surah Kahfi, surah Maryam. Betul. Betul kan? Balik nanti cuba pergi tengok surah Isra', surah Kahfi, surah Maryam. Dia duduk di antara tengah-tengah Quran. Juz 14-15, betul. Dia duduk tengah-tengah Quran. Pasal Allah tak tiga sekali surah tu di tengah-tengah Quran. Kita nak sebut dalam bahasa mudahnya, sebab tiga surah tu cerita tentang tiga benda tak masuk akal. Tiga Ustaz, betul? Surah Isra' cerita tentang apa Ustaz? Cerita tentang Isra' wal Mi'raj yang tak masuk akal. Kalau ikut akal manusia, tak masuk akal. Pi patah balik satu malam, tak masuk akal. Surah yang tengah-tengah, surah Kahfi, dalam tu ada cerita yang tak masuk akal juga. Cerita pemula yang hidup 300 tahun. Kalau riwayat yang lain ataupun dalam tahun yang lain, 309 tahun, cerita tak masuk akal. Dan yang ketiga surah Maryam, cerita tentang apa? Kelahiran Nabi Isa tanpa bapa. Jadi tiga surah yang special tu Allah letak tengah-tengah. Nak cerita pada kita apa? Nak tunjuk pada kita ada peristiwa yang tak masuk akal kadang-kadang apa, tapi kena terima bulat-bulat, kena percaya bulat-bulat. Salah satu dia Isra' Mi'raj. Isra' wal Mi'raj berlaku waktu usia baginda 51 tahun. Umur baginda 51. Maknanya lepas baginda sallallahu alaihi wasallam waktu kahwin umur 25, waktu dilantik jadi rasul umur 50. Isra' wal Mi'raj berlaku usia baginda 51 tahun beberapa bulan. Pasal apa jadi Isra' Mi'raj? Saya nak sebut macam tu saja sekalian, tak payah banyak-banyak sebab masa kita tak mengizinkan. Pasal apa berlaku Isra' Mi'raj? Banyak sebab. Antara sebab yang kita boleh kongsi malam ni Isra' Mi'raj berlaku ni. Yang pertama sekali Isra Mi'raj ni berlaku, Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu ataupun puluhan peristiwa yang begitu istimewa yang tak ada manusia pernah rasa macam mana yang Nabi rasa. Sebab itu dalam Quran Allah sebut linuriyahu min ayatina, Allah nak tunjuk tanda kekuasaannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tu yang jalan tunjuk macam-macam dengan siksaannya ditunjuk, sampai kepada Sidratul Muntaha tunjuk, sampai kepada Baitul Ma'mur tunjuk, sampai naik ke Hadiratul Kursi tunjuk, sampai tengok semua perkara, sampai masuk ke alam syurga neraka pun Nabi SAW tengok. Spesialnya tu nombor satu. Yang kedua, asyikwa Nabi Isra Mi'raj tu berlaku Ustaz. Yang kedua, sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak pujuk hati baginda yang sedih. Jadi helena baginda sallallahu alaihi wasallam waktu dilantik jadi rasul, baginda dapat dua sokongan.
start daripada umur 40 sampai umur 51 ada dua manusia support Nabi, support Nabi cukup-cukup ni, bantu Nabi SAW cukup-cukup waktu Nabi berdakwah tu, dua orang. Nombor satu Abu Talib. Abu Talib support semua dari sudut keselamatan. Sebab itu minta maaf kita sebut mudah macam inilah saja kita bagi ilmu sikit. Abdul Muttalib, datuk Nabi SAW. Abdul Muttalib ada anak apa? 16 orang. Abdul Muttalib ada anak ni hampir 16 orang. Ramai anak Abdul Muttalib. Yang ayah-ayah ibu-ibu duduk dengar Abu Talib, Abu Talib, Abu Talib tu anak Abdul Muttalib ahad nombor 3 atau nombor 4. Sini lah sini. Ini pandangan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Qasani. Anak Abdul Muttalib, datuk Nabi SAW namanya Abdul Muttalib. Anak kepada Abdul Muttalib tu ada 16 orang. Abu Talib yang kita duduk dengar tu, dia duduk nombor 3 atau nombor 4. Maknanya abang sini adalah Pahlang. Pahlang. Yang kita duduk dengar Abu Lahab, Abu Lahab, Abu Lahab tu pun pak nakkan lagi juga. Tapi dia duduk nombor 7, nombor 8. Dia duduk bawah lagi. Abdullah ayah Nabi SAW, Abdullah ayah baginda duduk nombor 11, nombor 12. Jadi susunan dia lebih kurang macam tu lah. Abbas bin Abdul Muttalib bawah, Hamzah bin Abdul Muttalib ujung-ujung lah. Jadi bila Abu Talib abang sini Pak Lang tu ada, Abang Lang lah pak, ayah dah kawasan lah pak, lebih kurang tu lah. Jadi bila Abu Talib masih hidup, Abu Lahab pak nakan Nabi yang kedua tak berani nak buat lebih kurang pada baginda. Abu Sufyan tak berani nak buat lebih kurang pada Nabi SAW. Abu Jahal lagi tak berani pasal Abu Talib juga ada sini. Tapi waktu usia baginda 51 tahun, Abu Talib meninggal dunia. Satu. Yang kedua, baginda lepas-lepas dilantik jadi rasul tu, orang kedua yang bagi support pada Rasulullah, support cukup kuat, isteri baginda yang bernama Khadijah. Khadijah adalah Siti Khadijah ni, dia kahwin dengan Nabi SAW. Nabi SAW tu suami yang nombor 3. Sebelum tu Khadijah dah kahwin dengan dua orang lelaki, kahwin meninggal, kahwin meninggal. Dia kahwin dengan Rasulullah nombor 3. Tapi walaupun dia kahwin dengan Rasulullah yang ketiga, Rasulullah tu suaminya yang ketiga, tapi sayangnya pada Rasulullah habis minta. Rasulullah sayang pada Khadijah pun habis minta. Sayang sangat Nabi pada Siti Khadijah. Sebab itu waktu Nabi kahwin dengan Khadijah, Nabi tak mantukan Khadijah nombor 4. Cen. Nabi waktu kahwin dengan Khadijah, Nabi tak kahwin, tak kahwin pun nombor 4 ni. Bila Khadijah meninggal dunia, barulah Nabi kahwin nombor 4 ni. Pokoknya bila kita cek, kita cari, pokoknya jumpa Nabi sayang Khadijah ni antara sebab dia. Sebab tu malam ni orang perempuan ni dua, tak banyak dua. Nombor satu, Siti Khadijah ni dia pandai jaga badan. Dia pandai jaga badan. Walaupun dia meninggal dunia usia 65, lebih kurang lah umur 65 atau 66. Waktu meninggal dunia tu, tapi badan dia sokong macam mana darah umur 20 lebih lah. Dia pandai jaga badan. Sebab tu kita cakap ibu-ibu lepas ni, dia lah beli kat tu. Lah kat pun berapa lagi lah dia. Lenok. Satu. Yang kedua aku sayang, pasti pun Nabi sayang sangat Siti Khadijah ni. Sebab kali Siti Khadijah ni dia tak dekat. Siti Khadijah tak boleh tiap lah. Bapa tak boleh tiap lah. Nak tahu bukti kata tak boleh tiap, mudah lah. Waktu Nabi SAW balik dari sudah peristiwa hijrah kan, balik minta maaf kan, waktu malam tu Nabi dapat wahyu yang pertama umur 40 kan, malaikat Jibril memperlukan Nabi SAW. Masa tu baginda jadi ketakut. Waktu kan Nabi balik ke rumah tu, Nabi buka pintu, Nabi cuma sebut kat isteri kat Khadijah ni, zammiluni zammiluni dasiruni dasiruni, maksudnya selimutkan aku, selimutkan aku. Siti Khadijah sepatah tak cakap, dia cuma pergi ambil selimut, selimut suami dia. Sepatah tak cakap, sepatah tak tanya, sepatah tak buat kelup. Sampai bila Ustaz? Sampai Nabi SAW jadi stabil, elok balik, baru dia pergi tanya, abang, apa siapa? Baru Nabi cerita satu, 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 satu. Oh. Nampak Ustaz?
Bahasa kampung kita sebut lah, Siti Khadijah ni tak kalut. Cuba bini kita Allah. Kita balik main ke rumah ni, baju koyak sikit ya, dia tu motor tu. Baju koyak sikit, kita dah lah sakit dengan calak, dengan sakit, dengan apa ni. Kita sampai-sampai di rumah, kalau boleh nak masuk dalam rumah tu, kira nak rehat salah, sakit. Dia buka-buka pintu, dia tengok baju koyak, dia tengok nampak luka apa sikit, dia duduk tanya tu lah. Awak abang, awak abang. Okay, kita pun jalan masuk nak jawab. Eh, siri ni, jalan masuk tu, dia masuk tu, tanya tu. Awak abang, masuk tu, duduk tanya tu. Okay. Tak faham ke siri kata tu. Tu tu, dia tanya tu, lagi tak dapat jawab. Siti tadi tu tu. Ada orang kata kat saya pun, dia kata ustaz, bolehlah Siti Khadijah tak ada tiang, tengok lelaki dia siapa, lelaki dia Nabi Muhammad, dia kata, oh, lelaki kau ni Muhammad. Dia kata begitu lah, dia kata lelaki kau ni Muhammad. Saya kata, berarti tengok, Siti Khadijah tak ada tiang, tapi Aisyah radhiyallahu anha dia tiang. Padahal suami dia sama juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Aisyah merajuk juga. Padahal suami dia sama. Aisyah buat juga kelakuan tu. Pasal apa? Padahal suami dia orang yang sama dengan suami Khadijah. Sama. Boleh faham apa bahasa saya tu? Sebab tu kita minta kalau boleh ambil usia dua tu. Lepas ni beli kat tun. Boleh no? Duit minta kat suami. Boleh no? Jadi baginda waktu kahwin dengan Khadijah ni, Khadijah radhiyallahu anha banyak support Nabi dari surah hetar. Hetar. Siti Khadijah pagi hetar tu pagi. Allahuakbar. Sebab tu kalau orang kata Nabi kahwin dengan Khadijah pasal hetar, kita nak sebut cakap tu silap. Saya minta maaf kita sampaikan malam ni dari sudut macam mana kita nak lawan bujuk pokok atau bujuk diri. Ada orang kata Nabi kahwin dengan Khadijah pasal hetar. Abang ayah dah. Kalau betul Nabi kahwin pasal harta, kalau betul Nabi kahwin dengan Khadijah ni pasal Khadijah di jana kaya, sepatutnya Nabi kaya lepas kahwin. Kalau betul pasal kahwin tu sebab nak harta. Kalau betul Nabi kahwin pasal nak harta, Nabi akan kaya lepas kahwin. Tapi kita tengok sejarah terbalik. Sejarah lain. Sejarah membuktikan Nabi SAW tak kaya pun. Hatta Khadijah pun Nabi harta. Jadi Nabi bukan kahwin sebab harta. Sebab saya dah nampak ni lah. Bulu-bulu jahat ni banyak lah. Banyak sangat. Nak kena jawab benda-benda macam ni. Khadijah radhiyallahu anha support dari seluruh harta. Duduk dengan Khadijah begitu lama. Sampai waktu usia baginda 51 tahun. 51 tahun. Allah tarik Khadijah radhiyallahu anha. Sama tahun dengan kematian Abu Talib. Abu Talib meninggal dunia, kemudian Khadijah meninggal dunia. Allahu Akbar. Dua manusia yang Nabi cukup sayang meninggal dunia tahun yang sama. Allah. Bila dua-dua meninggal dunia tahun yang sama, Nabi SAW sedih. Nabi SAW berjalan ke Taif. Waktu pintu Taif tu, dia ingat orang Taif boleh layan Nabi. Di Mekah orang buat teruk. Nabi ingat itu Taif, orang Taif boleh ra'i, orang Taif boleh hormat, orang Taif boleh terima Islam. Rupanya itu Taif lagi teruk daripada pokok Mekah. Duduk di Mekah, pokok ni duduk kata dengan mulut dia. Itu Taif, pokok ni baling batu tu. Allah. Baling batu, lempak, katuk Nabi SAW. Kita maaf lah. Hatta baginda waktu balik daripada Taif lah. Lagi jalan balik tu. Sambil duduk jalan tu. Kasut bunyi tu bunyi, kasut baginda tu bunyi cerit. Macam anak-anak kita balik sekolah lah. Waktu hujan. Kan dia berjalan, kasut tu bunyi. Kasut tu bunyi cerit. Pasal apa Ustaz? Ayam penuh dalam kasut. Baginda SAW, darah penuh dalam kasut. Tak, kematian isteri. Kematian tak menekan. Tidak-tidak, dia panayat, dia luar tak. Bila kena 2-3 bulan, akhirnya Allah SWT jemput Nabi SAW melalui satu perjalanan yang dinamakan Al-Isra wal-Mi'raj untuk mengubati hati Rasulullah SAW. Nampak ada
sebaiknya ayah saya ambil satu pengajaran sebelum kita nak masuk panjang pun ambil satu pengajaran. Ayah kalau gini sepabuk bawa pijat. Ibu kalau sepabuk pijat. Ila pasal mulon, disku kan, pasal malam bilang lama. Pokoknya jalan dia hilang satu. Ia mulon hilang satu. Cuma lupa dah tu. Cuma lupa jalan dah tu. Oh, ambil pondok healing pun tak. Boleh dong bawa bawa di jalan. Nah, dia cakap hilang aja tu. Nah, baik, selesai. Okey, sembuh. Sebab tu bagi kita pun ada dekat dengan Kaabah malam solat. Oh, sebelum tu. Bagi faham tu betul. Isra' wal Mi'raj ni orang Melayu kita panggil Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj, Isra' Mi'raj, Isra' Mi'raj ni. Padahal Isra' wal Mi'raj ni dia dua benda yang beza. Dua benda yang beza. Isra' yang ni. Yang ni panggil Isra'. Perjalanan daripada bumi ke bumi, daripada Mekah ke Masjidil Aqsa, itu nama dia Isra'. Satu. Perjalanan daripada Masjidil Aqsa naik ke sampai ke Sidratul Muntaha, naik sampai Hadiratul Kursi, naik sampai atas, dia panggil Mi'raj. Isra' Mi'raj. Dua benda beza. Orang lain dua kita Isra' Mi'raj, Isra' Mi'raj. Benda beza. Dan Isra' ni cerita jalan ke bawah ni ada dalam Quran. Surah Isra' ayat 1 yang saya baca tadi, yang Kursi baca tadi tu. Ni ada dalam Quran. Cerita naik ke atas ni, naik langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai langit ketujuh ni, yang ni tak ada dalam Quran ni. Dia ada dalam hadis ni. Cerita ni ada dalam hadis. Cerita ni ada dalam hadis sahaja, dalam Quran tak ada. Yang ni ada dalam Quran, yang ni ada dalam hadis. Kemudian cerita waktu Nabi duduk di Sidratul Muntaha, cerita duduk atas langit lah. Yang tu ada balik dalam Quran. Surah An-Najm ayat 13 tengok. Balik buka tengok lah. Saya sebut waktu itulah cepat. Sebab tu minta maaf. Sebab tu bila yang ni ada dalam Quran, yang ni tak ada dalam Quran. Jadi bila tak ada dengan tak ada dalam Quran ni, hukum dia beza. Siapa petikai cerita Isra' ni tak jalan kot ni, siapa petikai cerita ni, mana ada Nabi jalan waktu malam, mana ada Nabi pergi Masjidil Aqsa, betul ke Nabi jalan, siapa petikai cerita tu, hukum dia kafir. Pasal dia tolak satu ayat Quran, pasal dia petikai satu ayat Quran. Cerita naik ke atas ni ada dalam hadis, dalam Quran tak ada. Dalil dia secara zahir, siapa tolak cerita nak kata, siapa ketika cerita nak kata, hukumnya fasik, berdosa, tak jadi kafir. Tapi tolak cerita ni jadi kafir. Boleh faham bahasa tu jalan? Apa yang nampak macam marah? Boleh kan? InsyaAllah hasilan tu, dia punya jalan sama-sama lah. InsyaAllah. Baik, selesai dekat tu. Waktu baginda berada dekat dengan Kaabah, waktu duduk dengan Kaabah, hampir dengan Kaabah, malam tersebut, malam Isra' wal Mi'raj, tiba-tiba Malaikat Jibril datang. Dia main, dia bawa buraq. Buraq. Buraq ni satu jenis binatang yang mana besar sikit daripada keledai, kecil sikit daripada kuda. Ada dua kaki. Ada yang kata empat kaki, tapi dua kaki. Ada dua kaki, macam burung lah. Senang terima. Tapi dia bergerak sejuk mata memandang. Punya laju punya dia bergerak sejuk mata memandang. Dan Nabi SAW diberikan buruk itu untuk ditunggangi, untuk naik. Soalannya, siapa Allah bagi buruk dekat Nabi itu? Tak bolehkah kalau Malaikat Jibril pegang Nabi macam itu, cempung bawa pergi terus? Faham cempung? Cempung bahangan. Tak bolehkah kalau Malaikat Jibril cempung pegang Nabi, bawa tu eh, kan senang. Yang duk bagi buruk tu bawa. Tu ya, kan Malaikat Jibril besar. Satu sayap Malaikat Jibril bila dia kepok, tutup timur barat. Satu sayap. Dia kepok satu sayap, tutup daripada Amerika sampai Jepun. Semua gelap. Satu sayap. Sedangkan Malaikat Jibril ada 600 sayap.
kalau satu sayap boleh tutup satu dunia, cuba bayang 600 sayap ada boleh tutup dunia. Cuba bayang pula badan dia sama. Tak boleh fikir. Cuba bayang tengok, takkan tak boleh ke malaikat Jibril tu jemput Nabi SAW bawa pergi terus? Takkan tak boleh ke? Masih apa sudah buruk? Jawapan yang mudah, Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala nak ajak kita, nak tunjuk. Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk pada kita, kita ni kalau nak bergerak, nak jalan, nak pergi mana-mana, nak pergi satu-satu perjalanan, kena ada kenderaan yang baik. Allah nak ajak tu ni. Manusia kalau nak bergerak, kena ada kenderaan. Nak bergerak jauh, kenderaan yang baik diperlukan. Nak bergerak jauh, kena ada kenderaan yang baik. Itu yang ditunjukkan oleh Allah melalui peristiwa Isra Mi'raj semalam. Sebab tu ayah-ayah yang ada di sini, kalau boleh ada duit, beli kereta elok-elok, beli. Ayah-ayah yang ada di sini, kalau ada motor, beli motor elok-elok, orang beli tak puas. Ni motor duit ada, motor tak mau beli elok. Motor duk pakai hak lama, hak jenis daripada Taman Jati ni, nak pergi ke Pekan Kulim, 3 kali mati. Hak motor tu pak dia duk ragas naik. Allah. Dia nak berderas pergi market kilang lama tu, bini kira duk marah saja. Sat-sat turun tolak, sat-sat turun tolak. Kira mati saja. Belilah hak baru. Tak ada aku sini macam tu. Macam mana nampak benar. Ni kira naik motor saya, lampu Allah, tak ada lampu. Bila orang kata, orang beli tiap kadang, dia kata, ni kenangan ni, sentimental value. Dia sayang dengan Allah. Belilah elok-elok. Allah ajak kita Isra Mi'raj tu, perjalanan Isra Mi'raj, kenderaan yang betul Allah bagi buruk. Boleh dapat saya kata tu, selesai. Boleh faham maksudnya tu, insyaAllah. Kemudian sebelum baginda dibawa berjalan, baginda dibelah dada. Dibelah dada. Sebelum nak jalan tu, selain pada sedia buruk, baginda dibelah dada. Soalannya, pasal apa kena belah dada? Allah Subhanahu Wa Taala minta maaf. Nabi SAW ni, baginda SAW ni, seumur hidup baginda kena belah dada 4 kali. 4 kali kena belah dada. Waktu umur 4 tahun sekali, waktu duduk dengan Halimatul Sa'diyah sekali belah dada. Umur 10 tahun, waktu duduk dengan Abdul Muttalib sekali lagi kena belah dada. Waktu umur 40, waktu dapat wahyu yang pertama pun kena belah dada. Dan umur 4, waktu umur 51 Isra Mi'raj ni pun kena belah dada. Jadi seumur hidup 4 kali kena belah dada. Soalannya, siapa Nabi kena belah dada? Jawapan yang mudah hasilan yang diberikan oleh Syekh Muqawwim Syarawi rahimahullah, dia mengatakan dada Nabi SAW dibelah ni, dikeluarkan dada baginda ataupun jantung baginda, hati baginda dicuci. Cuci hati baginda, kemudian dimasukkan, dah cuci tu masuk ilmu, iman, agamah. Apa tujuan masuk tersebut? Apa tujuan masuk tersebut, benda tersebut? Peristiwa tu nak ajak pada kita. Malam tu Allah nak tunjukkan Nabi macam-macam peristiwa. Nak tunjuk kat baginda macam-macam benda. Allah nak ajak kita. Orang yang hati bersih sahaja, bila dia tengok peristiwa tu, peristiwa tu lekat dalam hati dia. Orang yang hati bersih, bila dia tengok satu-satu peristiwa, hati dia akan lekat. Peristiwa tu akan lekat dalam hati dia. Dia akan ingat, dia akan ambil pengajaran, dia akan ambil manfaat, dia akan ambil pengajaran daripada benda dia tengok. Orang hati bersih, orang hati bersih, dia akan dapat benda tu bila dia tengok. Tapi kalau hati gelap, kompong, tunjuk pilih apa pun, gajah ke, badak ke, apa ke, dia tak rasa apa. Saya bagi contoh simple sudah, contoh senang-senang yang kita bagi. Baru ni saya mengajak satu tajuk, saya pergi di, tak payah sebutlah mana, saya pergi mengajak satu tajuk, cuba dengar hadis ni usia lah, nak bagi contoh. Nabi kata dalam sebuah hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir,
Nabi kata barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Saya terjemah dalam bahasa kampung bagi senang faham. Nabi kata siapa percaya Allah tu ada, siapa percaya Allah tu berkuasa, siapa percaya Allah tu cipta semua makhluk, siapa percaya kata Allah yang menentukan segala-galanya. Satu. Yang kedua, siapa percaya hari kiamat tu ada, siapa percaya kata kiamat tu betul, siapa percaya orang baik masuk syurga, orang jahat masuk neraka, siapa percaya orang baik-baik Tuhan layan baik, orang jahat Tuhan buat lebih kurang, siapa percaya benda macam tu. Nabi sebut fala yu'zi jar, kamu jangan menyakiti jiran sebelah rumah. Nabi kata siapa percaya Allah tu ada, siapa percaya kiamat tu ada, siapa percaya benda tu, jangan buat lebih kurang kat jiran. Satu, boleh faham tak tu? Yang kedua, Nabi pesan siapa percaya Allah tu ada, siapa percaya Allah tu berkuasa, siapa percaya orang baik Allah balas syurga, orang jahat Allah balas neraka, siapa percaya benda tu, Nabi kata tolong buat baik orang buat. Bahasa kampung kita sebut jangan buat tanah untuk orang buat, tu bahasa dia kan? Nabi tak lagi. Faham bahasa tu? Semalam saya mengejap masih lah, minta maaf tu. Bahasa saya peringkat-peringkat poin cerita ni. Saya mengajak malam, saya sebut terus jalan. Siapa di mana-mana orang lelaki-lelaki, dia ada bini, dia ada buat perumih dengan bini, dia ada cakap bengkiang, bengkiang bangun ha, perumih, lagi apa, silap masuk sikit, terajang pinggan, terajang mangkuk, terajang kerusi, bini cakap sikit, pang, bini cakap sikit semua tak betul. Siapa ada lelaki macam ni, kita abang sekejap, lelaki ni cukup teruk, cukup teruk. Dia bagi tahap mengaji malam ni tak ada. Tu saya mana kata. Cukup tu. Bini cakap sikit. Bini cakap sikit. Kira sepok saja bini. Bini tak ada kata apa langsung. Orang yang hati boleh faham cerita tu. Orang yang hati dia bersih macam ni. Dia dengar cerita macam ni. Dia rasa macam kenal kat aku. Aku nak kena berubah. Orang hati bersih. Dia berasa berubah. Tapi kalau jenis hati kerah, dia dengar dia tak hati. Dia kata dia pergi ke depa, depa akan betul yang depa pun kali bagi muka dia kata. Faham kan contoh saya bagi? Macam marah kan nampak kaya apa tu? Tak sungguh. Nabi pesan orang perempuan ni, Nabi sebut fastausu bin nisa'i khairah. Nabi kata pesan yang elok orang perempuan ni. Nabi kata orang perempuan ni khuliqna min til'in, dibuat daripada tulang rusuk. Dan tulang rusuk apa paling bengkok sekali hak atas. Sebab tu orang perempuan minta maaf jangan marah. Nabi sebut dah orang perempuan ni dibuat daripada tulang rusuk paling bengkok. Apa maksud bengkok ni? Banyak maksud sebenarnya. Saya ambil satu sudah. Maksud bengkok ni, orang perempuan ni dia cepat terpengaruh dengan kejahatan. Tu maksud bengkok. Dia cepat dengan kejahatan ni, orang perempuan dengan orang lelaki, orang perempuan cepat terpengaruh. Dengan benda tak elok ni antara lelaki perempuan, orang lelaki ni pendirian dia kuat, orang perempuan dia cepat terpengaruh. Kalau tak cakap, saya bagi satu contoh sudah. Pergi di Giant. Giant tu, dia letak dekat pintu masuk Giant tu discount 80%. Dekat pintu di Giant tu, dia letak, ok, setiap barangan discount 80%. Agak-agak antara orang lelaki dengan orang perempuan, siapa terpengaruh dulu? Faham ke ayat ni? Kalau kata orang lelaki terpengaruh, Ustaz, aku tak mahu lembah ya. Orang perempuan terpengaruh, aduh, orang perempuan. Cepat lah macam-macam lah. Sebab tu Nabi pesan pada orang lelaki-lelaki, buat baik kat orang perempuan. Kalau kamu pekerah dengan mereka, mereka akan patah. Pekerah dengan mereka, mereka patah. Patah tu maksud dia apa? Patah hati. Duduklah rumah, duduk buat serupa diktator, mereka rasa hati. Duduklah rumah, duduk tempik mereka ikut dan duduk atuk mereka satu-satu-satu, mereka akan tertekan, hati mereka patah. Ibu-ibu kalau dapat suami hakmu tak kena ni, tak kena pun pain macam tu, remeh.
sama ayah dengan mama saya, saya nak tembak perempuan lah lah kita kata tak berhenti lah. Cuma kalau kita dua kerah lah rumah orang perempuan sebagai isteri, mereka patah hati. Tapi Nabi sebut kalau tak tegur mereka, lam yazal a'waj, mereka akan terus bengkok. Kalau tak perbetul mereka, tak ajak mereka, tak tegur mereka, tak nasihat mereka, apa jadi Ustaz? Mereka nak bengkok situ, dia tak betul itu. Bahasa mudah macam ni lah, ni semua pengalaman belakang saja kongsi lah. Semua pengalaman lebih pada saya, cuma saya lebih lah. Saya lebih lah tu. Pengalaman tak banyak tapi lebih tu lah. Cuma kita nak sebut macam ni lah. Saya mengaji dulu, ustaz tu sebut macam ni, dia kata orang perempuan, dia kata, sopah kita main wow ataupun kita minta retani. Tengok main dekat sangat dengan kita, nampak kita keras sangat dengan dia, dia kata lepas sikit, bagi dia ke belakang sikit. Kita punya peraturan keras sangat, lepas sikit. Tapi kalau lepas nampak gaya dia melampau sangat, ustaz, nampak gaya dia, ay, sakan nampak gaya ni, balik pukul 12 tak abang kat kita, dia pergi beli barang tak abang kat kita, duit kita bagi kat dia, dia pergi beli takeaway lapar, contoh. Hak jenis macam tu, ustaz, tarik balik. Tengok nampak keras sangat, lepas sikit. Nampak lorak sangat, tarik balik. Ah, macam tu lah, dia kata. Saya pun dah belajar juga lah, dia punya perumpamaan. Boleh parang dia lagi, dia ajak macam tu. Orang yang hatinya bersih, dia dapat benda ni, dia ingat. Dia berasa lah hati dia. Tapi orang hati keras, dia duduk macam tu lah. Dia tak ada apa. Orang hati bersih, dia tengok orang mati, dia berasa. Dia lalu tepi kubur, dia teriak lah. Seumpama Sayyidina Osman. Sayyidina Osman lalu tepi kubur, nampak kubur, teriak lah. Sampai basah dencun, jenggut ni. Basah dencun. Pasal hati bersih. Dia tengok kubur, riang. Bila orang tanya pada dia, bersifah riang. Dia jawab mudah kan. Dia kata, Nabi pernah sebut, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur ni rumah akhirat, hak nombor satu. Nak pergi ke akhirat, kubur dulu. Nak pergi hisab, kubur dulu. Nak pergi titik sirat, kubur dulu. Siapa yang selamat dalam kubur, fama ba'dahu aysaru minhu. Siapa selamat dalam kubur, lepas pada tu semua senang. Siapa selamat dalam kubur, siapa dalam kubur, lepas. Bangun balik senang, hisab senang, titik sirat senang, duduk. Sekiranya senang semua. Fa in lam yanju, tapi kalau siapa sangkut dalam kubur, fama ba'dahu ashaddu minhu. Tapi siapa sangkut dalam kubur, bangun daripada kubur lagi dahsyat. Orang hati bersih macam Sayyidina Osman, bukan setakat nak pergi mati no. Tengok kubur, ayah dah dia ambil pengajaran. Tapi orang hati keras, dia tengok kubur, dia lalu tepi kubur, salam tak bagi, ni untuk kubur. Cina tak ada tu, siapa ni kata dia lalu tepi kubur, salam tak bagi. Allah singgah tu memang tak dah, salam tak bagi. Allah assalamualaikum ya ahli kubur, yang tu pun jadi bagi. Sebab tu Allah nak tunjuk kita peristiwa Isra Mikraj, belah dada tu, sebab orang hati bersih dia cepat termakan, cepat terasa dengan perkara-perkara seumpama. Mudah-mudahan Allah bagi kita hati yang bersih, insyaAllah. Mudah-mudahan, nah, amin ya rabbal alamin. Sambung. Baik, sebelum nak masuk cerita yang seterusnya, ayah buku sekalian, saya sebentar lagi akan ada beberapa orang petugas yang akan berada di tengah-tengah ayah buku sekalian, dan saya di sini nak mengumumkan ataupun nak melancarkan satu kutipan derma untuk tabung Mahathafiz Al-Najihin di Kuling Kutak Ayah Sekalian. Dan ayah-ayah buku yang ada di sini yang mana nak bagi sumbangan boleh masukkan ke dalam tabung tersebut. Cuma kita nak sebut sikit ya, bab dah sebut isu bab sedekah dan jalan. Kita nak sebut sikit dan jalan. Ayah-ayah buku sekalian, kalau kata isu sedekah ni, kita minta, kalau kata orang minta, bagilah ya. Bagi. Sedekah bagi, Zah. Bahasa mudah dia macam ni. Cuba faham hadis dia dulu. Nabi SAW bersabda, as-sa'ilu 'alal bab. Orang yang mari minta depan kita, kita tak cari ya, tapi orang main minta. Nabi kata orang yang main minta depan kita ni hadiyatan minallah. Tu semaknanya hadiah daripada Tuhan. Kita tak cari,
Tapi orang tu main minta kat kita. Maknanya orang main minta tu, tu Tuhan hantar dia sebagai hadiah untuk kita. Jadi kalau hadiah tu mari kepada Tuhan, tak patut sangat kita tolak saja. Bagi minah cakap minah. Nanti di akhirat ambil balik duit yang kita masuk dalam tabung. InsyaAllah boleh kau nak? InsyaAllah nak bagilah setakat mana mampu untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Baik, selesai. Sambung. Nabi SAW berjalan dalam Isra Mi'raj tu waktu malam. Nabi SAW dibawa berjalan waktu malam. Siapa waktu malam? Siapa baginda dibawa Isra Mi'raj ni waktu malam? Jawapan yang mudah kita bagi, baginda sebut dalam sebuah hadis, alaikum bidul jah. Nabi kata, hendaklah kamu berjalan waktu malam. Nak bergerak, gerak waktu malam. Fa'innal ardu tutwa ilaikum. Sesungguhnya dunia ni didekatkan untuk kamu. Baginda pesan kepada kita, kalau nak jalan, jalan waktu malam. Ayah-ayah kalau nak musafir, musafir malam. Ibu-ibu kalau nak pergi jalan mana-mana, pergi malam-malam. Pasal apa pergi malam? Pasal dunia dekat waktu malam. Apa maksud dekat di sini? Mudah dia macam ni. Kulim pergi Kuala Lumpur 400 kilo, contoh. Siang 400 kilo, malam pun 400 kilo. Sopar eh. Tapi bila kita bertolak pukul 12 tengah hari siang, kita sampai sana pukul 4 petang, sampai Kuala Lumpur, kita rasa lama sangat perjalanan. Padahal 400 kilo je, sopar. Tapi rasa lama. Tapi kalau bertolak waktu malam, bertolak pukul 12 tengah malam, kita sampai sana pukul 4 pagi. Sama enggak? 4 jam enggak? 400 kilo enggak? Tapi kita rasa cepat sampai. Sebab itu kalau nak jalan, Nabi kata jalan waktu malam. Jadi pasal apa Rasulullah dibawa jalan waktu malam? Jawapan yang mudah, kerana waktu malam dunia ni hampir, dunia ni didekatkan. Satu. Yang kedua, baginda berjalan waktu malam pasal malam orang cepat basah. Malam ni waktu yang mana cepat basah. Sebab itu cerita-cerita Melayu banyak tayang waktu malam. Bila tengok cerita Melayu, ria. Malam dia ria, siang tak ria. Malam-malam tengok cerita, ria. Tengok cerita asam pedas, ria. Asam pedas ke apa? Saya pun tak tahu lah. Tengok cerita ni, ria. Lepas Zulaikha ke Zihra ke, ria. Pasal malam ni orang cepat kita sentuh. Sebab tu baginda di bawah jalan waktu malam. Selesai. Kemudian satu soalan. Soalan ni cantik. Saya kena baru ni SMS soalan ni. Baginda bergerak daripada Mekah pergi Masjidil Aqsa. Okay. Mekah pergi Masjidil Aqsa. Macam ni lah. Ni Mekah pergi Masjidil Aqsa. Daripada Mekah pergi Masjidil Aqsa. Kemudian daripada Masjidil Aqsa naik terus ke atas. Soalan yang orang tak misih baru ni. Dia kata, ustaz, saya kenal bertubi-tubi dengan budak-budak universiti. Depa kata, siapa Isra Mi'raj? Nabi bergerak daripada Mekah pi Masjidil Aqsa. Siapa tak naik terus ke atas? Oh, tu yang saya kata tadi, budak-budak Allah celaka. Dia kata, siapa tak naik atas terus pi ambil perintah sembahyang? Siapa kena pi Masjidil Aqsa dulu, lepas tu daripada Masjidil Aqsa baru naik ke atas? Siapa? Pokoknya tu kita cantik ke dalam Allah susul Isra Mi'raj ni cantik, cantik sama. Siapa yang rajin, balik lagi kalau rajin, cuba cek tengok usulan cerita Isra Mi'raj. Baginda balik pada Isra Mi'raj, baginda cerita apa dekat Pokok Quraish? Baginda cuma cerita satu eh. Baginda kata, semalam aku pergi ke Masjidil Aqsa. Nabi tak cerita pun cerita hak naik ke, tak ada. Nabi tak cerita hak tu. Nabi cuma cerita, aku semalam pergi ke Masjidil Aqsa. Bila Nabi sebut macam tu, pokok Quraish kata kepada Nabi, kamu tipu. Masjidil Aqsa ni sebulan perjalanan. Mana boleh pergi patah balik satu malam. Belas kali sampai tak ada punca lah. Mereka kata, hai Muhammad, cuba cerita dengan Masjidil Aqsa macam mana. Jadi Nabi SAW dibentangkan oleh Allah. Allah bentangkan kepada baginda. Baginda nampak satu, satu, satu. Tiang dia macam ni, tangga dia macam ni, pintu dia macam ni, dia punya tembok macam ni. Tembok dah ni runtuh, tembok dah ni ada. Allah SWT bentang kepada Nabi. Nabi nampak satu, 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 satu. Nabi cerita satu-satu pada pokok Quraish. Dan akhirnya pokok Quraish tu mengaku, memang betul pun Masjidil Aqsa macam tu.
Jadi apa tujuan bawa ke Masjidil Aqsa dulu Ustaz? Bila Nabi dibawa ke Masjidil Aqsa, tunjuk pula cerita Masjidil Aqsa sekian-sekian ni adalah satu bukti kata malam tu memang Nabi berjalan dulu. Bila pergi Masjidil Aqsa dulu, jadi bukti kata Nabi malam tu memang berjalan sungguh, memang pergi sungguh. Kalau Nabi cerita ke Abu Bakar, semalam aku naik ke langit, siapa tak kira? Siapa tak kira? Kalau Nabi kata, ni semalam aku naik ke langit, ambil perintah semaya, siapa tak kira? Tapi Nabi cerita, semalam aku ke Masjidil Aqsa. Pokok Quraisy memang tahu Masjidil Aqsa tu macam mana. Jadi bila dapat Nabi cerita satu-satu, bukti kata Nabi betul-betul berjalan malam tu. Allahuakbar. Sebab tu pergi Masjidil Aqsa dulu. Boleh dapat, no? Selesai. Kemudian, waktu dalam perjalanan tersebut, Nabi SAW ditunjukkan banyak peristiwa. Daripada Mekah naik buruk tu perderah ni, nampak macam-macam peristiwa. Allah, peristiwa ni kita nak kongsi lah. Cerita naik ke atas ni saya tak mau kongsi lah. Saya nak cerita berjalan ke, nak boleh. Waktu Nabi berjalan tu, antara benda yang Nabi nampak, nombor satu, Nabi nampak ada satu buruk, dia duduk kerak, apa kita panggil gandum, duduk gandum. Belah bahasa lah padi je lah. Duduk kerak padi, baru keraknya tumbuh balik, dekat tempat potong tu tumbuh balik, kerak lagi, tumbuh lagi, kerak lagi, tumbuh lagi, kerak lagi, tumbuh lagi. Nabi SAW tanya Malaikat Jibril, hai Jibril, tu siapa tu? Bunyi bergerak tu, semua tahu nak jawab. Hai Malaikat Jibril, siapa tu? Malaikat Jibril jawab, wahai Muhammad, itulah umat kamu yang mana mereka hidup atas muka bumi ni, mereka suka bersedekah. Mereka suka bersedekah. Jadi bila mereka sedekah atas muka bumi, ke akhirat nanti mereka akan kutip hasil macam tu. Kutip, naik lagi. Kutip, naik lagi. Kerak, naik lagi. Kerak, naik lagi. Kerak, naik lagi. Allah. Sebab itu orang yang bersedekah, Allah ganda sedekah itu sampai ke 700 kali ganda. Bahasa kampung kita sebut, dia sedekah sikit di atas muka bumi ni, akhirat kelak dia putih cukup aja. Kalau orang sikit, orang yang sedekah sikit putih banyak, cuba bayang orang sedekah banyak. Bayang macam ni lah, RM1 yang kita sedekah naik sepokok, aduk kerak sepokok tu lah, kerak sepokok naik, kerak sepokok naik, kerak lagi naik, kerak lagi naik. Cuba bayang kalau orang tu sedekah RM1,000 naik 1,000 pokok, dia kerak macam mana? Sebab tu jangan terlalu dengan harta orang lah dengan. Sebab tu siapa yang ada di sini kita minta, siapa yang ada zakat tak bayar ni, bayar zakat. Satu. Yang kedua, siapa yang ada duit lebih kita minta buat sedekah belakang orang sini. Pasipan Ustaz, saya bagi satu sudah lagi. Tadi satu sedekah tu hadiah daripada Tuhan. Ni hak nombor dua orangnya. Ayah-ayah dulu semua ada anak lekah. Semua ada anak. Ingat lah, ulama' sebut lama dah, al-awlad ala kasbi walidihim. Anak-anak ni dia terbentuk daripada pendapatan mak bapak. Kalau pendapatan mak bapak tu elok, tak campur haram, tak campur syubhat, tak kelim bohong, tak ambil barang pejabat bawa balik rumah, tak ambil barang kilang bawa balik rumah, kerja betul, pancikat pukul 8, balik pukul 5 lebih, OT, tak kelim tipu apa semua, dia buat kerja elok, anak dia jadi elok, walaupun tak ngeri mak tafi mana-mana. InsyaAllah. Tapi kalau pendapatan mak bapak tu tak cantik, zakat tak bayar, sedekah tak buat, duk kira pabi hak dia, keling pula kerja 2 jam, tulis dalam orang 3 jam. Dia pergi bergerak naik kereta pejabat, tapi dia keling serupa macam naik kereta sendiri, contoh. Dia ambil barang kilang buat balik jual. Dia pancikat pukul 8.30 baru masuk. Pukul 4.45 duduk terpacak lah, duduk depan mesin pancikat tu. Dia tunggu pukul 5 yang nak balik, contoh. Rehat pukul 2 dah lena sampai sejam setengah, contoh. Bila dia buat panggil tu, dia dapat gaji, dia dapat pendapatan, pendapatan tu tak cantik. Dia bagi anak dia makan, anak dia jadi tak elok. Hantar bilah negeri mak tafih mana pun, turun bilah tu dulu daripada langit pun, anak dia tak jadi elok.
fahamkah bahasa dia orang mula? Sebab tu kita minta banyak lah. Habis tu nak cuci macam mana pendapatan yang kami duk dapat tu, Ustaz? Siapa paling simple sekali? Banyakkan bersedekah. Tu lah. Ada bagi. InsyaAllah lah Tuhan ganti lebih daripada tu ya. Dia sepah punya pokok. Pokok bunga. Ibu pun lagi kira buat pokok bunga. Pokok bunga, dia kembang elok lah. Tapi kita nak buat bagi kembang lagi elok, kita buat lagi. Pasal dah sebut pangkah boleh. Kita pangkah tu sikit, tu ni sikit, tu ni sikit, tu ni sikit. Baru dia kembang elok macam ni. Serupa macam sistem duit kita macam tu. Kalau nak duit kita berkembang, buat keluar. Itu mah. Kalau tak buat keluar, dia tak kembang. Faham dia sebut cerita. Oh, ya senyap. Khusyuk lah, khusyuk. Semayang tak khusyuk, mandi khusyuk ni. Tengah bahaya. Tak apalah, ini pengajaran sila. Satu. Yang kedua, jalan lagi, nampak yang kedua, bau kumuk wangi. Kubur yang wangi. Ayat Jibril, kubur siapa tu? Malaikat Jibril jawab, kubur Masyidah. Siapa dia Masyidah ni? Bukan Doktor Masyidah ni. Ni kubur Masyidah. Siapa Masyidah ni? Tukang sikat rambut anak Fir'aun. Waktu dia duduk sikat rambut anak Fir'aun tu, dia duduk mati Fir'aun. Fir'aun masa tu kira Perdana Menteri Mesir lah kira. Dia duduk mati Fir'aun tu. Mati. Siapa? Pasal Fir'aun ngaku kata diri dia tu Tuhan. Sampai satu tahap Fir'aun panggil dia, panggil lelaki dia, panggil anak-anak dia. Semua sekali duduk depan. Depan Fir'aun ada kawah satu. Boh minyak panas. Bakar di bawah tu. Minyak duduk menggeluk, duduk. Ayah Masyidah, kamu mengaku aku Tuhan. Kalau kamu tak mengaku, laki kamu aku sumpah masuk dalam ni. Dia tetap berpegang dengan ajaran, tetap berpegang dengan Islam dia. Laki dia masuk dalam boleh. Mati. Tak cukup kan tu, anak-anak dia kena sumpah masuk dalam. Mati, kena goreng, mati. Yang sampai last sekali dia pegang anak dia macam tu. Dia tengok anak dia kesian. Tapi anak dia waktu itu Allah bagi boleh bercakap. Budak tu kata, mak terjulah mak ayah. Terjulah. Saya berikan cerita, terjulah. Akhirnya dia terjul sekali dengan anak tu. Pasal apa? Pasal dia pertahankan agama ayah di hadapan pemerintah zalim. Sebab dia berani cakap betul depan pemerintah zalim. Allah bagi kutuk dia. Sebab tu ayah-ayah ibu-ibu yang ada di sini, kalau boleh start pada hari ini, kita minta tolong berani bila berdepan dengan pemerintah lalu. Faham masalah? Berani ni masalah. Jangan takut. Cakap je benda tu. Orang nak marah, marah. Orang nak kata apa, kata. Orang nak maki, maki. Orang nak kutuk, kutuk. Yang penting kita cakap benda tu. Faham masalah? Kalau tak bagi cang, kalau tak bagi cang mana nak cakap eh. Ya. Oh, Brim dapat double. Oh, besok dapat. Dapat 600, berapa 600 tu? Dapat 900 eh. Bolehkah nak cover setahun? Dapat 900 eh. Lepas seronok dapat 900. Lucu duit. Boleh tahan setahun dah. Itu kena cakap benda macam ni, kena cakap. Sebab tu ayah-ayah macam ni cakap, jangan takut macam ni lah. InsyaAllah mati aku buat wangi, insyaAllah. Kasih Allah tunjuk Masyidah aku buat wangi. Jalan depan lagi, nampak orang pakai spender. Pakai spender, jalan depan dekat apa kita panggil apa, padang. Lari ramai-ramai macam netang. Sahabat tadi Nabi tanya, ya Jibril, siapa tu? Nabi kata, minta maaf. Malaikat Jibril jawab, ya Rasulullah, itulah umat kamu yang hidup atas dunia dulu. Zakat tak bayar. Bila zakat tak bayar, hari kiamat Tuhan bagi telanjang habis, tinggal spendor. Dia tutup kemaluan. Bahasa Allah kita terima, spendor lah sana. Bohong lah. Jaga lah sebab tu. Ni masalah umat yang ada lagi. Sebab tu zakat bayar. Jalan depan lagi, nampak jenis ni. Ambil kayu, boh di belakang.
ambil kayu boleh belakang, nak angkat tu tak larat, tak larat, dah tak larat tu ambil lagi kayu, boh lagi dia belakang, nak angkat lagi tak larat, dah tak larat ambil lagi kayu, boh lagi dia belakang. Sepatutnya kalau tak larat angkat, patutnya buanglah kayu tu. Ni tak, lagi tak larat, lagi bubuh, lagi tak larat, lagi bubuh. Ya Jibril, siapa tu? Ya Rasulullah, itulah umat kamu yang mana dia ada saja, ada amanah tapi dia tak buat, tapi dia nak juga pegang amanah yang lain. Dia pegang dah jawatan apa, ADK masjid, minta maaf, contoh dia jadi pengurusi surau, contoh jadi dah nak pegang lagi pengurusi masjid, nak pegang lagi JTK, nak pegang lagi pengulu, dah pengulu pegang lagi, nak pegang juga AJK pinggang mangkuk, pegang lah, saya dapat projek, kira semua nak pegang ke dia, semua dia nak pegang belakang. Allah, padahal kerja yang dia pegang tu tak buat pun, jawatan yang dia pegang tu dia tak buat pun kerja, tapi nak pegang juga jawatan. Cini tak dalam macam ada nak buat kaya dengan ni, Tuhan tunjuk ni, ni semua tanda-tanda akhir zaman satu, ni semua penyakit umat manusia ni, umat Nabi SAW, penyakit umat Nabi SAW, Tuhan tunjuk satu-satu. Ayah-ayah hubungi rahmati Allah SWT sekalian, terus belah ni nak mati pun, nak mati pun kodoh pukul 12 bangti, kira macam mana habis ke tak habis ke, pukul 11.20 11.30 kita bangti, boleh tolong? Boleh lah, insyaAllah. Ayah-ayah pukul 9 baru ni saya pergi mengajak satu tajuk saja, kita kongsi sikit lah, dah sebut tajuk balasan, kita nak cakap tajuk aurat dengan orang. Ayah-ayah sebagai orang lelaki kena ingat lah, kita hidup di muka bumi ni aurat kita tiga, aurat kita tiga. Rumah orang lelaki-lelaki hari ni dia nampak satu eh, dia dah nampak aurat dia pusat apa yang betul eh, padahal aurat orang lelaki-lelaki tiga. Nah, saya sebut satu-satu lah, abang ingat lah, ibu-ibu tunggu saat, ibu-ibu saya kena insyaAllah. Orang lelaki-lelaki aurat nombor satu, kita sebut bahasalah kemaluan, saya terjemah bahasalah spender, kira duduk di tempat tu pakai spender eh, kira tutup aurat lah tu. Bila Ustaz? Bila dia duduk seorang-seorang. Orang lelaki-lelaki bila duduk seorang-seorang, aurat yang dia kena tutup, kemaluan dia tu, bahasa kampung kita sebut pakai spender, okey dah lah. Boleh ke no? Satu. Faham kan? Faham no? Satu. Duduk seorang-seorang, spender. Duduk dengan bini, duduk dengan bini tak payah apa, tak tutup apa, tak apa. Ni hadut seorang-seorang, spender paling kurang kena pakai. Sebab tu mandi dan beli iap, pakai lagi besar. Satu. Yang kedua, aurat orang lelaki-lelaki pusat sampai lutut. Pusat sampai lutut. Bila Ustaz dia kena tutup pusat sampai lutut tu? Bila dia semayang. Satu, semayang kena tutup pusat sampai lutut, wajib tutup. Yang kedua, bila dia duduk dengan orang lelaki-lelaki, sama-sama lelaki-lelaki. Ya, dia adik macam duduk di asrama ni, tak boleh oh, dia rondir semua nampak spender saja tak boleh oh. Duduk jalan gigi, tapi pelajar tahfiz tak buat, pelajar sekolah menengah asrama biasa buat. Duduk rondir dalam asrama tu, duduk gedek-gedek-gedek dalam spender saja tak boleh oh. Sama-sama lelaki-lelaki paling kurang kena tutup pusat sampai lutut. Sebab tu ayah-ayah buku kalau ada anak duduk main bola, duduk pakai seluar pendek, tolong kakak sikit lah, tak boleh oh. Tolong kata lah. Yang ketiga minta maaf, lagi aurat yang kena tutup pusat sampai lutut ni bila? Bila orang lelaki-lelaki ni duduk dengan mahram dia. Mahram tu siapa? Orang lelaki-lelaki tu duduk dengan perempuan yang dia tak boleh nikah. Orang lelaki-lelaki tu duduk dengan mak dia, mak dia tak boleh nikah, duduk dengan adik perempuan dia, duduk dengan kakak dia, duduk dengan mak nakal dia, duduk dengan tok dia, duduk dengan mak mertua dia. Orang lelaki-lelaki bila duduk dengan orang perempuan yang dia tak boleh menikah, dia kena tutup pusat sampai lutut.
Sebab tu ibu-ibu kalau duduk dalam rumah tengok anak kita duduk minum mayak lepas balik ni bola tu, dia bersilap panggung atas kerusi tu nampak bulu paha. Tolong kata akhirnya ibu-ibu tak boleh tengok paha dia tu, walaupun dia anak kita tak boleh tengok. Dua, boleh-boleh dapat no? Dua. Yang ketiga, aurat orang lelaki dia kena tutup seluruh tubuh badan. Semua dia kena tutup. Bila Ustaz? Bila dia duduk dengan orang perempuan yang dia boleh bingkai. Dia duduk dengan orang perempuan yang dia boleh menikah, dia kena tutup semua sekali. Bahasa kampung kita sebut, paling kurang pakai baju, pakai kain, pakai baju, pakai seluar, dia rauki. Sebab tu ayah-ayah kalau duduk keluar rumah, duduk tak pokok bunga, duduk susun basu, duduk cakap sampah, duduk korek longkang ke apa kan, paling kurang kena pakai baju dengan kain ataupun baju dengan seluar lah. Tak boleh pakai kain pelikat sahaja lah. Ni duduk luar rumah duduk gulung gulung ke kain pula lipat ni. Oh boy, macam manggali gue uyur roti dia lipat ke mana je. Hak depan dia tarik, dia selit ke belakang, dia tak boleh. Baju tak pakai, tak boleh. Minta tolong berbetul no, ni saya dah tolong berbetul no, sama. Boleh kau no? Tiga orang perempuan, empat. Nah, orang perempuan empat. Nombor satu sama macam lelaki tadi. Ini saya kisah. Orang perempuan ada empat. Nombor satu, aurat dia sama macam lelaki-lelaki. Satu. Yang kedua, aurat orang perempuan. Ha, ini tolong ambil perhatian. Ibu-ibu banyak dia buat di rumah. Minta apa betul ya. Kesian kat anak-anak. Aurat orang perempuan. Yang kedua, pusat sampai lutut. Aurat orang perempuan nombor satu, hak sepeda orangnya tadi, macam orang lelaki kat, sopah. Aurat orang perempuan nombor dua, pusat sampai lutut. Maksudnya, dia duduk dalam rumah, dia tutup pusat sampai lutut, kira tutup aurat lah. Bila Ustaz? Bila dia duduk dengan orang perempuan, sama-sama perempuan yang Islam. Ibu-ibu bila duduk dengan dalam rumah tu dengan mak, duduk dengan kok, duduk dengan adik perempuan, ha, kira boleh tutup pusat sampai lutut. Tahu pusat sampai lutut? Maknanya duduk dalam rumah pakai kain batik saja, baju tak pakai. Tak apa. Noneh ke dalam rumah. Ha. Boleh kan? Boleh, tak ada masalah. Ataupun ibu-ibu duduk dengan orang lelaki-lelaki yang, minta maaf, orang lelaki-lelaki yang tak boleh menikah. Siapa dia orang lelaki-lelaki tak boleh menikah tu? Anak lelaki-lelaki, adik kita, abang kita, ayah kita, pak mertua kita. Aurat yang kita kena tutup, pusat sampai tutup juga, sopa. Tapi jangan buat lah. Jangan buat lah macam tu. Takkan abang tu lah lah. Janganlah duk buat, balik rumah duk buat aku tu, hujung dengan nampak. Tapi pusat sampai tutup dah, tutup. Saya sebut tajuknya bukan macam apa. Ada satu masa ibu-ibu suka dedahkan aurat pada orang lelaki-lelaki ni. Contoh daripada siapa? Pada anak. Bila Ustaz? Bila ibu-ibu mandi dalam dayak. Lepas mandi, orang perempuan dia suka pakai kain tolak. Kain tolak tu tak apa pakai, tak ada masalah. Dia tutup belah atas ni, tak apa. Tapi bila dia tutup belah atas ni, selalu paha tu nampak. Betul? Padahal paha tu wajib tutup. Bila anak kita tengok, berdosa. Bila anak kita kecil-kecil tengok, minta maaf lah, saya mengaji dulu. Anak-anak kecil ni, bila tengok aurat mak bapak, dia punya otak lambat, lambat ikat. Dia hampai lambat boleh, dia cepat lupa. Hari-hari dia boleh tengok lah rumah. Oh, yes. Boleh faham maksudnya tu. Lepas tu minta tolong jalan, tolong jalan. Kemudian yang ketiga, aurat orang perempuan bila duduk dengan orang perempuan bukan Islam, dia kena tutup semua. Dia boleh buka air. Bila duduk dengan orang perempuan bukan Islam,
boleh buka ani. Ani boleh buka. Tudung tak boleh. Sebab tu kita tudung tak boleh. Yang boleh buka ani boleh buka lah. Seumpama orang bekerja, yang ni boleh buka. Tudung tak boleh. Sebab tu kita minta tolong, jangan pergi turak rambut dekat kedai. Duk pergi potong rambut dekat. Habis tu kami nak potong rambut, nak buat macam mana Ustaz? Dah tak boleh pergi turak rambut kat kedai, nak potong macam mana? Lah, suami tu ada. Suruh dia potong. Allah, ibu-ibu tak payah lah nak buat siapa nipis, tak payah lah nak buat rambut jajak, tak payah lah potong tu pun ya. Faham tu no? Tiga, dan aurat orang perempuan yang nombor empat, seluruh tubuh badan melekat muka dengan buah tapak tangan. Yang ni waktu semayang dengan waktu duduk dengan orang lelaki-lelaki kena tutup semua. Lepas tu kita nak pesan stoking pakai. Stoking kena pakai. Tak apalah malam ni lupa, tak apalah. Start esok pakai. InsyaAllah. Boleh no? InsyaAllah. Sambung masalah no? Dan nak bagi faham tajuk ni no? Ambil perhatian. Baik, sambung. Nak berdekat. Kemudian baginda ditunjukkan lagi beberapa peristiwa. Saya sebut rekan-rekan no? Ada orang benar dalam darah. Tu contoh orang makan duit riba. Jalan lagi nampak orang tua. Tu gambaran dunia. Jalan lagi nampak api. Tu gambaran syaitan. Jalan depan lagi nampak orang hentuk kepala ke batu. Hentuk kepala ke batu. Bila hentuk kepala pecah, cantum balik hentuk weh. Pecah lagi, cantum balik hentuk lagi. Hentuk dia hentuk weh. Wahai Muhammad, minta maaf. Wahai Jibril, siapa tu? Nabi SAW dijawab, malaikat Jibril jawab, ya Muhammad, itulah balasan umat kamu yang meninggalkan sembahyang. Rupanya orang tinggal sembahyang disiksa hentuk kepala ke batu. Ada orang pernah tanya saya, dan dalam kitab pun ada sebut, Syekh Mutawalli Syaqlawi pun ada sebut. Ada orang tanya saya, Ustaz, pasal apa orang tinggal sembahyang Allah seksa hentuk kepala ke batu? Pasal apa hentuk kepala ke batu? Jawapan paling mudah, orang yang tinggal sembahyang ni, orang yang bahasa mudah kita sebut, orang yang tak sembahyang ni, dia tak sembahyang bukannya sebab dia tak boleh sembahyang. Orang yang tinggal semayang ni bukannya dia tak boleh semayang. Pasal semayang ni boleh, tak boleh berdiri, duduk, tak boleh duduk, baring, tak boleh baring, Ustaz. Macam-macam lah isyarat dan sebagainya. Last sekali, semayang dengan hati. Orang yang tak semayang ni bukannya dia tak boleh semayang, tapi dia tak semayang pasal dia tak mau semayang. Tu ya. Orang yang tak semayang ni, kalau kita tanya pasal apa tak semayang, pasal dia tak mau semayang. Tu ya. Syekh Mutawalli Syaqlawi jawab. Kita tanya apa siapa tak semayang? Dia kata semayang kan dapat apa? Semayang, semayang kau turun. Semayang kan kaya orang. Dia jawab macam tu. Jadi orang tinggal semayang ni pasal dia tak mau semayang. Dan tak mau semayang tu di sini. Dia set dalam kepala sesiap, semayang kan dapat apa? Jadi bila dia tak mau semayang, Allah siksa hari ni. Tu yang tu hentuk kepala aku tu. Sebab tu kita minta ayah-ayah berusia, kalau boleh lah, kalau boleh. Siapa di rumah ada anak tak semayang dan tak suruh dia? Suruh, lekoh-lekoh lah. Suruh. Suruh dia dan suruh. Tak tolong orang, suruh dia dan suruh. Semayang suruh dia. Minta tolong suruh-suruh. Hak lain tak buat tak apa lah. Nak merpik-merpik je lah. Tapi semayang. Tak tolong dia, tak tolong. Pasal orang tinggal semayang ni bahasa. Bahasa ni kasar bunyi. Tapi dalam kitab tak sebut lah. Tapi maksud daripada kitab, maksud daripada hadis macam ni. Orang tinggal semayang ni, dia seh. Seh faham, seh. Kalau bahasa kitab sikit, siap. Bahasa kita seh, dia seh. Dia duduk dalam rumah, satu rumah jadi seh. Apa sebab seh tu? Berkat tak turun, rahmat tak turun, sakinah tak turun. Siapa duduk dengan orang tinggal semayang ni, sekali dengan dia hidup tak cecak ceria. Sekali dengan dia hidup tak ada berkat. Ibu-ibu kalau ada suami tak semayang, hidup dalam rumah kompong kelis dia. Ibu-ibu ayah-ayah kalau ada anak dalam rumah tak semayang, hidup kita tak seronok.
boleh hiduplah, tapi tak sembang. Ayah-ayah kalau ada pekerja tak semayang, ada sekong eh, tak maaf bahasa ni kasar eh, ada sekong eh tak semayang di tempat kerja tu, satu pejabat kita jadi tak ada berkat. Itu yang saya kata tadi dia. Sebab tu kalau kata ada di rumah berkoh-berkoh ni, berkoh paham lah. Semua orang kata itu bila nak berhenti ni, nak berhenti lah, nak berhenti lah. Boleh kanong, insyaAllah lah sama-sama minta tolong jalanan. 85% rakyat Malaysia lah tak semayang. 85% tadi. Yang semayang 15% eh. Tu pun yang 15% pula. Belah dua pula. Yang semayang sah, yang semayang tak sah. 85% tak semayang. Yang semayang 15% eh. Hak 15% semayang tu pecah dua pula. Hak semayang sah dengan semayang tak sah. Pasal ada semayang mengaji, ada yang semayang tapi dia tak mengaji, ada. Hak semayang sah pula, pecah dua pula, khusyuk tak khusyuk. Pecah, pimai, ada. Lalu kita minta kalau boleh sama-sama lah, jangan tinggalkan semayang. InsyaAllah no? Baik, sambung. Nak habis dah. Bila baginda sampai di Masjid Al-Aqsa, selesai sampai Masjid Al-Aqsa, naik ke atas. Dan ini saya nak peringkat lah. Naik ke atas, jumpa Nabi-Nabi yang terdahulu. Selesai, tak payah boleh banyak lah. Bila sampai di hadiratul kursi, Allah Subhanahu wa ta'ala bagi perintah semayang 50. Turun ke bawah, turun ke bawah balik, Nabi Musa minta. Hai Muhammad, minta lah korang, umat kamu tak boleh buat 50 lah. Turun naik. Tinggal 5. Apa benda yang kita nak kongsi tentang peristiwa turun naik? Saya nak sebut pada ibu sekalian macam ni. Kalau ada orang kata pada kita, ustaz, kalaulah Nabi SAW naik ke atas, ustaz, minta lagi ustaz, agak-agak Allah bagi. Kalau Nabi SAW naik ke atas sekali lagi, minta daripada 5 tinggal 2, agak-agak Allah bagi. Saya nak sebut dalam bahasa mudah dia macam ni. Saya tak mau jawab jawapan ni. Cuma kita nak sebut macam ni. Peristiwa Isra Mi'raj, hikmah naik turun minta Allah. Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk kepada kita, manusia, kamu minta lah, aku bagi. Dalam Isra Mi'raj ni, Nabi SAW sendiri sebut pada Nabi Musa, Nabi kata aku segan lah. Aku segan dah nak minta ni. Nak tunjuk pada kita, manusia ni kalau minta pada Allah, minta lah, Allah bagi. Minta, Allah bagi. Nak apa minta, Tuhan bagi. Sampai kadang-kadang kamu rasa malu nak minta pun Allah akan bagi. Minta lah. Minta. Udu'u ni astajib lakum. Kamu minta, aku bagi. Peristiwa Isra Mi'raj tu Allah nak tunjuk pada kita. Nabi SAW sampai saya cakap, baginda sendiri segan nak minta. Dan kalau baginda minta, Allah bagi. Sebab tu kita malam ni pun sekalian, ada apa hajat, minta. Ibu pun nak minta anak lepas besar, minta. Nak minta anak lembut hati, minta. Ayah-ayah nak minta isteri lembut hati, minta. Minta. Nak minta apa lagi Ustaz? Kami nak minta hidup dalam masyarakat yang baik, minta. Ustaz, kami nak minta Ustaz, adu-adu Allah turun belakang Ustaz, minta. Faham, adu-adu turun. Kami nak minta Ustaz, kalau boleh tukar Ustaz 2018 ni, minta. Minta. Boleh faham kot bahasa tu, no? Selesai. Dan bila baginda SAW balik daripada peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj, baginda sebut pada puak-puak Quraisy. Nah, saya peringkat cerita, balik baginda sebut pada puak-puak Quraisy tentang peristiwa Nabi bergerak ke Masjid Al-Aqsa malam tu. Peristiwa Isra' Mi'raj ni, kesan daripada Isra' Mi'raj ni, manusia pecah boleh 3. Ada yang mula-mula kapiak, dengar cerita Isra' Mi'raj, lagi kapiak. Siapa dia? Budiah.
Sebelum tu lawan lah. Dengar cerita Isra Mikraj, lagi lawan. Yang kedua, manusia yang kedua, ujian pada Isra Mikraj ni. Ada manusia yang sebelum tu masuk Islam lah, percaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila balik daripada Isra Mikraj, Nabi cerita peristiwa Isra Mikraj ni, dia jadi kafir balik. Pasal dia pertikai cerita pasal Isra Mikraj. Ada, ada manusia yang Islam masuk jadi kafir balik pasal pertikai Isra Mikraj. Dan yang ketiga, Rasulullah, ada manusia yang beriman bila cerita Isra Mikraj ni, dia makin kuat imannya. Siapa dia? Seumpama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab itu kita nak sebut dalam bahasa mudah macam ni, Isra wal Mi'raj ini sebenarnya satu peristiwa yang merupakan satu ujian kepada umat manusia. Sebab itu hari ini kita minta sekali lagi, ayah-ayah, ibu-ibu yang mengaji malam ni, kita minta telan bulat-bulat Isra wal Mi'raj, kita minta percaya bulat-bulat Al-Isra wal Mi'raj, dan kita minta kalau ada mana-mana orang duk tikai Isra Mi'raj, tolong jawab kat dia pasal. Tak tolong dia tanya. Pasal hari ini Isra wal Mi'raj sekali lagi menjadi ujian kepada umat Islam secara umumnya. Semua apa tak kena uji lah. Itu yang ada duk tikai. Boleh tak nak? InsyaAllah mudah-mudahan ambil manfaat, mudah-mudahan ambil pengajaran daripada peristiwa Isra wal Mi'raj ini. Dan Isra wal Mi'raj ini berlaku setahun 4 bulan sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Maknanya lepas Isra Mi'raj, setahun 4 bulan lepas itu berlaku hijrah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ayah ibu sekalian, peristiwa Isra wal Mi'raj ini sama-sama ambil manfaat, sama-sama ambil pengajaran insyaAllah. Boleh penuh? Baik, yang terakhir kelas lah Rasulullah, yang ni tak ada teman-teman Isra Mi'raj lah saja. Baru ni saya kenal tajuk ni, hari ni kita kongsi sama-sama lah. Tempat ni saya sebut dah, malam ni kita kongsi sini. Ayah-ayah, ibu-ibu yang ada pada malam ni, ada tak yang umur 40 tahun ke atas? Ada tak yang umur 40 tahun ke atas? Nak buka apa tanya, sebab nampak semua macam 30 ke bawah tu yang dia tanya. Baik, kita nak sebut bahasa mudah macam ni. Ada seorang ulama' sebut satu kalam saja, fungsi kalam ni. Ulama' ni sebut, man balawa al-arba'in, man jawaz al-arba'in. Siapa yang berusia 40 tahun, siapa yang melangkaui 40 tahun, siapa umur 40 tahun, senang berumah. Lam yamlak khairuhu syarahu, tetapi kebaikan dia belum mengatasi kejahatan dia. Kita terjemah bahasa kampung bagi senang faham, siapa yang umur dia 40 ke atas tapi kebaikan dia belum mengatasi kejahatan. Terjemah bahasa kampung macam ni, kebaikan dia sebelum 40 dan selepas 40 masih lagi sama. Siapa yang umur lebih 40 dah tapi kebaikan dia duduk macam tu, ya, umur 20 dulu semayang fardu, ya, sunat-sunat ni tekuh-tekuh bagi dia buat contoh, sedekah pula Ustaz, eh, setiap minggu RM1 dia. Contoh, lah umur 50 dah, serupa, semayak pun fardu, ya, sunat ni tekuh-tekuh haji ni, sedekah pun 4 minggu 4 hari, ya, main lemak. Maknanya kebaikan masa muda dengan kebaikan selepas 40, duk serupa. Dan kejahatan dia pun masih lagi sama, sebelum 40 dengan selepas 40 pun serupa. Dulu waktu umur 25, dia nampak anak darah lalu, dia tengok anak darah. Lepas habis dia tengok, dia ulas. Dia ulas, oh, anak darah ni dapat kat aku lah. Adalah dia punya ulasan ni tu. Lah ni umur 65 lah, pencin lah, oh. Dia duduk di kedai kopi, dia nampak janda lalu, dia tengok janda. Habis dia tengok janda tu, dia ulas. Tapi dia ulas cara veteran lah. Dia kata ni elemen lari lah ni. Elemen lari, bensin lari, ikut dia lah. Tapi perangai umur muda dengan perangai tua duduk serupa. Dulu umur 25, mulut serupa petih lekung. Lalu umur 55, serupa lah petih lekung. Makna serupa. Ulama mengatakan siapa yang jadi macam ni, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, dia sebenarnya dah tempah tiket masuk ke dalam neraka. Sebab itu kita nak minta kalau boleh, ya, ya, guru sekalian,
dah semua tak sampai 40 lagi, tak apa. Nanti bila sampai 40, pakat-pakat lain, pakat-pakat berubah, insyaAllah. Boleh kan? InsyaAllah, mudah-mudahan ini manfaat, mudah-mudahan nanti pengajaran, insyaAllah. Jadi, ialah guru rahmati Allah SWT sekalian. Cukup sekadar itu untuk malam ini. Saya ucapkan jutaan kemaafan sebab ialah guru sekalian tunggu lama tadi. Jadi, 9:30 baru sampai. Minta maaf banyak-banyak, satu. Yang kedua, terima kasih kepada pihak Mak Tafiz sebab sudah jemput saya ke Mak Tafiz Al-Najahir ini. Dua. Dan yang ketiga, jutaan terima kasih yang tidak terhingga pada ayah-ayah buku sekalian yang khususnya yang ada bawah kemah ni dan yang ada di sekeliling. Sebab sepanjang sejam semua saya duduk cakap malam ni. Sejam semua agak dua jam. Dua jam saya cakap malam ni sekalian. Seorang pun tak lena. Terima kasih banyak-banyak sekalian. Saya cukup berbesar. Jadi saya cukup sekadar itu. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.